خير العلوم الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح معلم دار الخيرات سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن مسلم الجزولي وإلى روح الإمام البصري وإلى روح مولانا الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري وإلى روح غرو الشيخ الأنوار البنجري وإلى روح الشيخ رون عبد الله البنجري وإلى روح مربي روحنا شعب غر الزيني بن عبد الغني شعب غر ياسمي حبيب علي بن عبد الرحمن سقاب إلى هرب صالح بن محسن تنقل وإلى روح سالم كندان شيخنا مشايخهم والدينا والديهم لأن الله أي رزقنا الفتوح والرسوح والموح وصل الجسد وروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح ويجعل هذا المجلس المجلس المبارك ويرزقنا الفتوح ويؤلف قلوبنا بالمحبة ويكسر علينا المحبة ويكسر علينا الجماعة ويكسر علينا الفلوس والأرزاق على هذه الدين صالحة لنا ولكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر وعلى آله وأصحاب الأطهار عدد نعم الأبطال. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار نعم. قال بعد صوفيا كان لي جار مصرف على نفسه لا يعرف يومه من أمسه من تعمقه في السقر. Ada di antara para sufi yang bercerita, aku ini punya tetangga yang dia itu kesehariannya tidak ada kebaikannya sama sekali. Dia ini tidak pernah berbuat kebaikan walaupun sehari pun. Masa lalunya sama dengan masa sekarangnya. Yang dia lakukan setiap hari adalah mabuk-mabukan. Orang ini memang senang minum minuman keras. Senang orang ini setiap hari berbuat kemaksiatan. Wa kuntu a'zamahu falam yaqbal wa amartuhu bitaubah falam yaf'al. Aku kata sufi ini sering sekali menasihati orang ini tapi dia tidak pernah menerima nasihat. Dan aku minta kepada dia agar dia bertaubat meninggalkan pekerjaan buruknya. Tapi dia juga tidak kunjung mau bertaubat sampai orang ini mati. Falamma mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi arfa'i maqamin wa 'alayhi hillatun khadra min hulalil jannati libasil a'zaz wal akram. Ternyata setelah orang ini mati, aku lihat di dalam mimpi laki-laki ini dia duduk di tempat yang paling tinggi. Dia duduk di satu taman daripada taman-taman surga. Dia memakai pakaian yang indah. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau daripada pakaian kehormatan para penduduk surga. Melihat keutamaan, keindahan, keelokan, kemuliaan yang dia dapatkan, faqultu bima nilta hadhil martabatal azimah. Aku bertanya, apa sebab amalan yang menyebabkan engkau ini mendapatkan sebegitu besar kemuliaan, keagungan luar biasa, masuk surga padahal peminum minuman keras? Qala hadartu yawman majlis az-zikri fa sami'tu al-'alim yaqul man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sawtahu wajabat lahu al-jannah. Suatu hari aku ini pernah hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis ta'lim. Sekali pernah hadir di majelis ta'lim. Pada waktu itu penceramahnya, orang alimnya, ustadznya, tuan gurunya berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah.
Siapa-siapa yang membaca salawat kepada Nabi dan dia mengeraskan suaranya, mengencangkan suaranya sekencang-kencangnya karena cinta dan rindu kepada Nabi, maka orang itu wajib masuk surga. Summa rafa'al 'alim sautahu bis-salati 'alan nabi. Kemudian orang alim ini, tuan gurunya, ustadznya mengajak bersama-sama, ayo kita mengencangkan, mengeraskan suara membaca salawat kepada Nabi. Wa rafa'tu sauti wa ra'al qaum aswatan aswatahum. Kemudian aku ini berteriak. Rupa-rupanya suaraku ini yang paling nyaring di antara para jamaah, paling keras. Fagharra lana jami'an fi dhalikal yawm fakana nasibi minal maghfirati warrahmah. Maka pada hari itu Allah menentukan ajalku. Aku hari itu meninggal, wafat, dan aku mendapatkan keampunan dan rahmat. Anjada ala bihadzin ni'mah, dengan berkat salawat yang kubaca. Untung kada. Ini orang gawiannya mabuk-mabukan. Mengacak butul itu yang tadi. Kalau ada sinet teman sinet, lamunnya kadida bodrik campur sepet. Namun penting mabuk. Tiada hari tanpa mabuk. Mabuk terus. Mabuk lagi. Kan ada lagunya, guys. Kayak bagai lagunya. Mabuk lagi. Setiap hari mabuk. Lalu sudah orang ini mabuk, ketuhukan mabuk. Jerunjung ke majelis taklim. Lamun sudah terminum topi miring itu, guys. Hati-hati kai kalau di warung beti orang nang tepi miring itu jerunjung pian ke rumah. Kalau sudah terminum itu penglihatannya ganal bertahan kayak di gelombang laut. Lalu orang ini masuk ke majelis taklim. Rupa-rupanya ada nang mabuk masuk ke majelis taklim. Nang kayak kita di pinggir jalan. Tang ada orang singgah. Nah, mengacak botol. Empat yang dengar. Lalu ujar tuan gurunya, siapa membaca salawat dan dia mengencangkan suaranya sekencang-kencangnya, maka wajib dia mendapatkan surga. Si pemabuk ini mendengar soal berkencangan, jadinya kan dilawan banggal soal berkencangan, kekencangan suara, kada kau dilawan. Lalu ustadznya, tuan gurunya, ayo kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makanya bila kita bersalawat tuh jangan mengantuk. Nyaringi. Nya sebab bila mengantuk tuh bila nyaring lalu mau sigar. Lamunnya mengantuk, semakin mengantuk bisa terguring kalau nya lagunya lambat. Lagunya itu harus dikuati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama. Makin mengantuk, makin menyari. Ini makin mengantuk, makin sandu laginya atau guringan. Makanya mbah nu dikuati, mbah nu dikanjangi, mengantuknya terkejut. Nya iblisnya itu banyak bergantungan. Nya jinnya itu bila masuk ke sini banyak begantungan mencari bila nak mengantuk, mengantuk nih. Nama kami. Wisi ada udah kada apa. Aduh sebuliku lagi. Wisinya ada sudah. Lamunnya bulikan sigar. Bila hendak ke sini mengantuk, itu memang ada jin-jinnya, hantu-hantunya nang ditugaskan. Makanya tadi kita lo membaca Qul huwallahu ahad 60 kali dan membaca tahlilnya 70 kali 350 kali. Luar biasa kita ini kalau dihadiahkan kepada orang tua kita. Ada cerita.
Kanat imra'atan fi Baitul Maqdis. Ada seorang wanita ahli ibadah di Baitul Maqdis di Palestina. Kanat taqra'ul huwallahu ahad 12 marrat alfa marratin fi kulli yawm. Ahli ibadah ini membaca qul huwallah, mengamalkan khusus di bulan Rajab 12.000 kali. Qul huwallah 12.000 kali. Tak baca kah kaya? 12.000 kali baca qul huwallah. Setiap hari selama bulan Rajab dan setiap datang bulan Rajab. Lalu walhasil beliau ini ketika menjelang wafat berwasiat, nanti kalau aku ini wafat, pakaikan kain kafanku ini, mukena yang biasa kupakai untuk ibadah. Lalu meninggal, nang anak ini kan supan, mukena betahilam buan, ngintu dipakai kain kafan, diorang kada kawa kan nukar. Karena supan mengkuitan pakai kain kafan mamanis pakai kain kafan, tapi wasiatnya mukena yang buruk. Lalu digantikan anyar. Maka nang buruk ini ada keutamaannya juga mukena nang buruk nih. Banyak. Lamun kita tuh suah umrah, ada kain umrah lelakian, kain ihramnya tuh dah, atau tilawah nang baju putihnya tuh waktu kita umrah simpan nih. Nah, jadi karena begitu kita mati, kain kafannya tuh pakai dari kain ihram afdal. Setelah kita umrah, cuci dengan air zam-zam, simpan, dijadikan kain kafan, bagus. Lalu orang ini tadi melihat mamaknya kain buruk supan, ganti, kuburkan. Pakai kain kafan hanyar atau buruk? Hanyar. Padahal si dia hendak nang buruk. Abu Nawas pun hendak nang buruk. Abu Nawas, ujar Abu Nawas, kalau aku mati, pakaikan nang buruk aja kain kafannya. Jadi kenapa jir raja jadi Abu Nawas nih hendak kain kafan nang buruk? Ini kan Abu Nawas hendak mengetahui bujur kada ada mungkar nakir. Nah, begitu Raja Harun Rasyid meninggal, Abu Nawas minta juga ditabukakan lubang tiga. Bujur kada aja Abu Nawas ada mungkar nakir. Lalu orang menguburkan Raja Harun Rasyid, Abu Nawas berbuat juga dikubur nang seting pakai kain kafan nang buruk. Ada sawat-sawat mbah ditutup orang lawan tanah. Ya Abu Nawas, bah, ke ini bang di dalam kubur nih. Kada sok ada sawat lawas, menggelegar bunyi petir. Nah, datang mungkar nakir menemui Abu Nawas. Ujar Abu Nawas, kemana biar ne Andika? Hanya raja datang merbuka ya malaikat hadang jo jo Abu Nawas kada pinandu kah aku ni lawas mati sudah. Buktinya kain kafanku ni buruk. Oh jo ungkar nangkir bujur jua kah ya kakir. Buruk lair kain kafan Abu Nawas. Ujar Abu Nawas nah hajar mati di sebelah. Walhasil orang yang ahli ibadah tadi begitu malam dimimpikan, memimpikan anaknya. Anaknya bermimpi, nak, innaka lan tu'ti wasiyati, engkau tidak taat, tidak patuh dengan wasiat. Apa ujarku semalam? Pakaikan nang kain buruk guna, kain mau kena guna, jadi kain kapan? Ikam kada bakti, ikam kada masih marah di dalam mimpinya. Nah, karena merasa bersalah, esok hari bongkar. Ketika dibongkar ternyata jangankan jasadnya, kain kafannya tidak ada lagi, hilang.
Kemana? Wallahu a'lam. Mungkin ditempatkan di surga dengan jasad. Kenapa orang ini amalannya mengamalkan membaca qul huwallah 12.000 kali di bulan Rajab. Tabaca kita kan tabaca kada 12.000. Bah kada kau masak kada kau ba tetap pas kada kau ba apalagi 12.000 qul huwallah. Tapi ada caranya. Caranya kita tetap terbaca dan malam ini terbaca. Ya? Ya kita misalnya 200 nah hadir malam ini kali 60. Ya kan? Terbaca 12.000 satu matanya duduk. Terbaca kita. Alhamdulillah itu berkatnya ada majelis. Embah itu pulang siapa membaca 70.000 la ilaha illallah dilepaskan daripada azab neraka. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, malam ini kita duduk setumat kan sawat sejam lebih di majelis kita kan. Anggaplah 2 jam lawas-lawasnya. Tabaca kada 70.000. Tabaca. Kita baca tadi 350 kali orang 200. Nah, apalagi lebih daripada 70.000. Tabaca kita dalail. Wah, orang-orang ahli kubur itu kalau bisa dihadiahi salawat itu adalah harapan semua orang ahli kubur. Lepas semua daripada siksa neraka. Lepas daripada azab kubur. Kalau dihadiahkan salawat khususnya dari akhirat. Nah, untung ada kita. Banyak keuntungannya kita di majelis ini. Nah, makanya kita tadi naqul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Tuhan satu, Allah tempat bergantung, tiada ada anak dan diperanakan, tiada ada sekutu. Di sini turun rahmat, di sini turun rahmat ketauhidan, walaupun di sebelahnya berbatasan lain. Nang mendengarkan gada kita aja, makhluk lain ikut mendengarkan. Mendengarkan dan itu dakwah kita kepada mereka. Banyak nah hanyar tahu dan mengakuinya. Nah itu berkatnya. Lalu orang tadi mengencangkan suaranya sekencang-kencangnya. Oh jadinya kayak ini kalau hendak masuk surga, bersalawat saja nyaring-nyaring. Aku ini dosa banyak sudah bertaubat karsawat, bersalawat barang nyaring-nyaring. Maka dia mengangkat suaranya sekencang-kencangnya. Dan Allah mengampuni dosanya. Mati masuk surga. Bahlah begitu ya, aku ada apa aja menjinet ke obat ke malem ke asal aku bersalawat aja. Ah betul bungkul. Itu nyaman benar. Iya, kalau tak baca. Iya, kalau diampuni. Ini kan karena dia memang tidak tahu bagaimana cara kembali dengan berkat syafaat. Dengan berkat syafaat salawat itu menyelamatkan. Ulun semalam ada bepandir sempat dengan Habib Ahmad Hanafi Hariri. Ulun berkisah, ujar ulun suah bahari berdiam di Martapura di Tanjung Rema. Dan di situ julun ulun keingatan bahari ada kubur Cina. Nah, kubur Cina itu kan konol. Kubur Cina itu. Ujar Habib Hariri. Ulun yakin seyakin-yakinnya. Berkat Abah Guru Sengumpul. Orang Cina di dalam alam barzah itu sebertan diampuni Allah Ta'ala. Julun kayak berkisahnya. Bayangkan. Orang haul ke Sengumpul. Dahulu Tanjung Rema itu kada sampai ke jembatan itu. Wah ini sampai ke Darussalam bahkan sampai ke pasar. Ya kan orang-orang mengambil jalur lain. Berapa langkah kaki orang membawa rahmat lalu lalang di sana. Ya. Maka di situ boleh jadi asbab bahkan kuburan Cina sekalipun dirahmati Allah. Hanya aja Cina, untung sekali saya berkumpul di sini. Untung berkat orang wali. Berkat orang wali ada di sana, kuburan Cina nang jauh aja insyaallah dapat rahmat.
ini sekali setahun menjarahi kubur kita. Itu pun bulik haji datang haji jeung orang jangan naik ke rumah dulu, ziarah dulu ke rumah jaanu ka kubur kuitan, jangan naik ke rumah dulu. Mana aja kubur Abah Bahari? Mana kubur Mam Uma Bahari? Ada ingatan lagi. Sabat kada pinan dulu lagi. Allah, Mbah ada tunggu lalu menangis. Baca Yasin. Baca sigan baca. Membaca pulang lain kayak betul orang bacaannya. Kalau orang kan kayak Yasin, tuh orang belajar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu kan orang belajar. Ini kada membaca ya a siin ya wal qur'a nil hakiim innaka alaminal mursalin. Kenapa juga orang itu dilihat sekalinya Quran terjemah lawan Latin, bujur juga tulisannya ulah Yasin tuh pasti ya a siin wal qur'a nil hakim. Kada bisa baca Arabnya, kada bisa baca Latin, lalu ae lain bacaan lawan orang. Baca Yasin tuh jangan terlalu cepat. Ada di Yasin itu saktah yang dimana berhenti sebentar, tidak bernapas, lalu sambung. Apa ayat-ayatnya? Ya apa? Nah, keringat di tengah-tengah nih. Mimmar qadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, mimmar qadina berhenti ada dulu. Jangan berterus. Nah, kebanyakan kita baca Yasin rajah terus. Ada hukum tajwidnya. Mimmar qadina. Hanya berdiam. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu shadaqal mursalu. Dibacakan Yasin. Ya asin wal Qur'anil hakim innaka alaminal mursalin. Innaka alaminal mursalin. Nangis besikan. Jadi orang kenapa? Ulun merasa bersalah lawas kada sejarah. Ulun nipang membacakan Yasin ini sekali seumur sekali setahun. Ujar orang ini lain kuitan pian. Mbah pang kuitan siapa ini bekubur? Jadi orang ini anu kuburan Ting Hoi. Cina. Kuburan Cina, haya aja Cina. Ini ada apa lagi panas we. Tajarehi kubur Cina. Kada pinandu lagi kalawasan sambat sudah. Jadi kita setiap malam Senin baca Yasin, Waqiah, Tabarak dan baca Fatihah 4. Karena setiap malam Jumat roh-roh itu datang ke rumah. Siapa yang menempati rumah itu ahli warisnya wajib mengirimi. Siapa nang bampun rumah situ? Rumah kuitan, rumah nini, rumah datu. Rumah kontrakan bang. Rumah kontrakan sama ahli warisnya kan ada ditanginya. Tiap malam roh itu datang, khususnya malam Jumat. Dan roh itu dilepaskan setiap malam Jumat sampai dengan pagi Jumat sampai dengan sore Jumat. Dan mereka akan berteriak, wahai orang yang menempati rumah kami, adakah kalian ingat dengan kami dalam kesengsaraan? Bila mana kita bacakan Yasin, Waqiah, zikir, kita bacakan dalil khairat, kita hadiahkan. Nah, senangnya orang di dalam kubur itu. Lalu membawa sangu dengan bahagia. Jumpa dengan roh-roh lain. Kayak Pak Ikam dapatkah? Ikam tak olehkah? Aku kada dapat. Anak cucuku kada ingat lagi lawan aku. Bangsat kurang ajar. Tanahku, anuku diambil. Paraku, pahumaanku, beretaan, menyedekahi kada. Lalu hidup kita kada mau berkah.
Kenapa? Tamakan sumpah orang dalam kubur. Nah, itu. Jadi kita hati-hati sama waris semua waris. Lamun kada didoakan, ngena doakan orang di kubur, maka mustajab orang di sana. Karena orang kada dosa lagi. Nah, jadi patutlah kita di majelis ini barang kalau nya kada sempat di rumah di majelis ini pun ada faedah, ada berkatnya. Bila kita ziarah nih ke tempat orang wali, kemana tempat usi wali itu punya makam, nanti kita diberikan makam itu. Ulun ingat bahari waktu bulik di Mesir 2010 hendak berangkat, lalu beilang ke wadah gurdanau. Ujar Sidin, toh sampaikan salamku kalau ziarah ke Imam Syafi'i. Sampaikan salamku kalau ziarah ke Sayyidah Nafisah. Banyaki ziarah wali-wali di sana. Karena apa manji yang menjadi makam si wali, bila kita ziarahi, kita suatu hari dapat sirnya, dapat pertabatnya. Nah, dan dijamin husnul khatimah. Nah, jadi kalau kita ada wali-wali, kita ziarahi. Bahkan ada orang diangkat jadi wali hanya karena sering ziarah ke tempat para wali-wali. Ini salah satu kita mendapatkan cara mendapatkan sir wali. Mudah-mudahan naik kena kita leh. Misalnya Mbah Haulan nih kena atau Mbah sebelum bulan puasa kita penutupan kena Mbah Nisfu Sya'ban. Nah, siapa-siapa nah anak empat kita ziarah kena kita. Nah, mulai nafis ya kan. Ke mana lagi? Ke Wali Kartum, ke Datu Taniran Kendangan. Nah, sampai kena ke Datu Sanggul, ke Sekumpul. Buka ke Pak Haji sudah ke Sekumpul lah. Nah, apa guru. Nah, kena Habib Basirih. Nah, Mbah itu terserah hele ke mana kah? Nah, on kai umpet bawa ke pantai gaya ini. Suruh bakunyong. Ya banyak orangnya babis ya mana. Nah. Jadi kita salah satu untuk mendekatkan martabat dan juga mendapatkan syafaat orang saleh itu adalah dengan ziarah. Salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Bila kita tuh baca itu, orang wali itu hadir tuh dan duduk di samping kita yang baca. Ujar orang saleh, fa idza zurtum wa nahnu ma'akum. Bila kamu ziarahi kami duduk bersama kamu. Nah, jadi ada adab-adabnya kalau kita ziarah. Jadi ziarah itu bukan kita meminta kepada kubur, tapi kita berdoa di makam orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Lalu di situ kita berdoa, ya Allah, dengan berkat sahibul makbarah, dengan berkat kekasihmu, dengan berkat auliyamu, ulun minta doa yang mustajab, minta ini, minta itu, minta hajat ini, hajat itu. Boleh. Karena itu wasilah. Bukan kita meminta kepada kubur. Ahli sunnah wal jamaah berdoa di tempat mustajab itu diperbolehkan. Berwasilah dengan awliya wa salihin diperbolehkan. Makanya salah satu tawassul kita tadi yang kita baca, ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lanabil ijabati. Nah, karena dipotokopikan tawassulnya. Ulun dapat ijazah ini langsung daripada cucunya si pengarang. Habib Muhammad bin Sayyidil Walid bin Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Ulun langsung dapat Sidin menyuruh baca di majelis. Nah, alhamdulillah kekawanan tadi bisa sudah mengembati. Jadi kita itu sebagai pembuka kita. Habib Abdurrahman nih. Habib Abdurrahman nangkainya Sidin, injit Sidin nih. Ini walinya adalah wali kutub tapi mastur. Jadi wali kutub itu ada masyhur, ada mastur.
Nah, lalu dikisahi Sidin, waktu Habib Umar bin Hafiz pertama kali datang ke Indonesia, belum lagi terkenal, belum lagi siapa orang tahu, itu Habib Umar bin Hafiz itu sering ziarah menjarihi Habib Abdurrahman tadi. Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segab. Nah, Habib Abdurrahman As-Segab ini bersepupu lawan Habib Abu Bakar Grisik, wali kutub masyhur. Lalu waktu Habib Umar datang tengah malam, ujar nang cucu ini langsung cucu bagi saya. Nya menyambat kai itu injit. Jadi waktu injit sakit Habib Umar datang. Tengah malam ada sekitar sejam atau setengah jam waktu datang Habib Umar, injit itu diam. Tidak menyambut kedatangan Habib Umar. Sampai Habib Umar ini merasa sungkan dan ingin pamit pulang. Lalu begitu mau pulang, kata injitnya Habib Abdurrahman tadi, kamu jangan pulang dulu, karena saya tadi barusan bertemu dengan kakekmu, Syekh Abu Bakar bin Salim, datukmu, dan dia senang dengan kedatanganmu di sini. Lalu apa kata Habib Umar, ini orang tinggi martabat kewaliannya, mampu mendatangkan datukku Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kalau kita tawasuli itu arwah-arwah wali-wali itu hadir. Termasuk Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segab hadir. Bila wali-wali itu mau hadir di majelis ini, nah kita ini kan asal nang kita upayakan kita hadirkan ini kan ruh-ruh arwah wali-wali. Bila arwah wali itu mau hadir walaupun sekejap memandang kepada kita, insya Allah bulik di majelis ini kita kau merasakan masing-masing rasa tenang, rasa berkah, rasa muda, rasa nyaman. Jadi itu di majelis itu yang paling penting adalah kita mengundang roh-roh aulia, apalagi Rasulullah, masya Allah kalau hadir. Nah, jadi tadi Sidin injit tadi, injit Abu Habib Abdurrahman itu mengarang itu tadi tawasulnya. Nah, di Jakarta tuh dibaca setiap habis sholat subuh. Nah, bila membaca itu insya Allah itu segala sir-sir wali-wali itu kita dapat. Lalu nyaman, berusaha nyaman, kehidupan kita nyaman, arisan kanaan. Kanaan berdataan ke yang kada bergilir. Ada amalan supaya arisan cepat kana. Amalannya mulai guru wahid. Tapi ulun kada menyampaikan. Kenapa ulun dipadahkan habis kana berdataan bingung bandar. Kan berdataan membaca. Iya, Pak. Jadi saikung-saikung aja kan daripada kan. Ini amalannya ini baca, ini amalannya ini baca. Bergantian, siapa menguncangnya bergantian. Bingung kan bandar berataan membaca kan kayak pangeran kan. Kalau war berataan lotnya. Nah, tadi kembali tadi ada orang dimuliakan hanya karena membaca salawat. Rahasianya apa? Kalau kita ini sedetik saja dipandang oleh Rasulullah, insya Allah kita akan selamat. Selamat yakin kita. Nah, jadi yang kita, suara kita ini jangan dikira suara kita ini bak-bak-bak-bak-bak di palai sini aja, di gara-gara aja kadang-kadang. Suara kita ini mengguruh di Raudhah Al-Musyarrafah. Suara kita ini mengguruh di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tahu siapa nak ampun suara walaupun begimit apalagi nyaring. Ada pernah terjadi di Yaman. Di Yaman ini ada seorang penjual halawat, penjual gulaan, ujar kita tuh model kayak berjual gulali. Lalu bilanya berjual gulali 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 gulali, Allahumma shalli ala Muhammad bersalawat. Bilanya gulali gulali gulali, sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Ini orang berjual di pasar ketujuh, kuryak kuryak kuryak, tapi bilanya kuryak kuryak itu pasti bersalawat. Lalu ada orang yang kada suka, kada ketujuh, rupanya orang bersalawatnya ada juga yang kada ketujuh, ada aja.
Lalu singkat cerita, nang kada ketujuh tadi beisi toko, aku aja kada ketujuh je menyewakan nang si gulalah itu aja. Tumat besalawat. Bila inya bersalawat, kita ini wajib salawat sunat, maka kita sunat juga begitu mendengar Allahumma salli ala Muhammad, sunat juga kita menyahut sallu alaihi. Bila inya kita kadang menyahut, maka kata Nabi itu orang yang paling bakhil. Maka kaya apa ya? Tumatnya bilanya lalu di situ kuryakinya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini orang mepintaan. Kuryaki orang. Jadi kita harus dia menyahut sallu alaihi. Lalu singkat cerita orang na ampun toko tadi kada hendak menyewakan. Aku ampih dan menyewakan ikam. Kenapa? Kada dapat ikam tu mau salawat terus. Singkat cerita nang ampun tokohnya naik haji. Sampai di Madinah, ternyata di Madinah tidak mendengar apa-apa kecuali suara si penjual gulali tadi bersalawat terus sunging di Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, mak suara nang kada diketujui ada terus di Madinah. Jadi kita ini bersalawat mengirim suara kita. Kita ini bersalawat seakan-akan ada CCTV. Dan CCTV itu dilihat oleh Nabi. Pinandu, Nabi ini si Ano, ini umanya Ano, ini umanya Ano. Ini umanya Ano kada hadir nih. Nah, cari tahu Nabi. Oh, umanya Ano di WC nih, rat bersalawat. Oh, umanya Ano mengantuk tahu Nabi. Dalam keadaan apapun kita, Rasulullah melihat. Dan suara kita dikenali oleh Rasulullah. Maka itu sebenarnya suara yang kita baca mendarau ini naik ke atas langit menjadi cahaya dan itu akan dikirimi oleh Rasulullah cinta dan salamnya. Mudah-mudahan kita semua dapatkan manfaatnya, barakahnya, diampuni dosa-dosa kita, dilunasikan hutang-hutang kita, kita rezeki nyaman, mencari kehidupan nyaman, dan kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzin niyatin shalih lana wa lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Inna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wahdina waffiqna li amalis shalih. Allahumma jam' jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarraqna tafarraqan mansuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina wa 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi bijahil amin.